Vena Lovers. Jangan lupa klik subscribe dan komen serta klik tombol loncengnya ya guys. Klik sosial media kami supaya kamu tidak ketinggalan berita terupdate dari channel kami. Bicara soal proses hidup, Rizky D.A. ngamuk dituding jadi suami tak bertanggung jawab. Rizky D.A. geram saat disebut sebagai suami tak bertanggung jawab terhadap istri. Ia lantas menumpahkan amarahnya saat membalas komentar-komentar miring dari netizen. Dilansir dari Wokeran, prahara rumah tangga Rizky Syafarudin dan Nadia Mustika Rahayu masih menjadi misteri sampai saat ini. Keduanya yang pintar menyimpan permasalahan rumah tangga membuat publik semakin penasaran dengan status hubungan Rizky dan Nadia saat ini. Tak henti mendapat hujatan sejak menikah 17 Juni lalu, Rizky dan Nadia pun kerap curhat ke laman Instagram masing-masing. Entah apa yang dimaksud dari curhatan-curhatan tersebut, yang pasti hal tersebut langsung mendapat sorotan tajam dari publik. Seperti yang belum lama ini terjadi, postingan terbaru Rizky di Instagram ramai menjadi perbincangan publik. Kala dirinya curhat soal proses dalam hidup, pedangdut asal Medan ini mengatakan jika seringkali sebuah proses dalam hidup tak dihargai dan lebih mementingkan hasil akhir. Hasil sering dipuji, proses sering terlupakan. Padahal tanpa disadari, tanpa proses semua tidak ada arti dan yang berarti. Tulis Rizky sembari memajang foto dirinya mengenakan baju motocross Selasa 8 Desember. Postingan Rizky ini langsung mendapat beragam komentar dari warganet. Tak sedikit yang memberikan sindiran menohok untuk kembaran Rizky Syafarudin itu. Hal ini berhubungan dengan kabar kehamilan sang istri Nadia. Ya, nikmati juga proses istri hamil. Jangan taunya bikin aja, kata salah seorang netizen. Tak tinggal diam, Rizky pun membalas komentar tersebut. Ia terlihat sangat geram dengan tudingan miring netizen tersebut. Habis ngomong gitu, udah seneng gak? Udah puas kak? Seneng banget kayaknya. Balas Rizky menahan amarah. Mudah-mudahan tidak membawa mudarat bagi diri. Bukan hanya itu, Rizky juga kembali menjawab komentar miring netizen lain yang menyebutnya suami tak bertanggung jawab. Oh ini cowok yang ninggalin istrinya pas hamil. Emang gak ada tanggung jawabnya ya jadi laki-laki? Mudah terprovokasi, ujar netizen tersebut. Menjadi hakim untuk orang lain itu mudah. Menjadi pengacaralah bagi dirimu, jawab Rizky lagi. Di samping komentar-komentar miring tersebut, masih banyak pula netizen yang memberi semangat untuk Rizky. Mereka berharap Rizky bisa kuat menghadapi mulut pedas dari para netizen. Menurut kalian, bagaimana komentarnya Sofina Lovers? Tulis di kolom komentar ya, gengs.